lagi dengan aku di sini, Pau. Hey, dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi survival pixel moon kita yang episode ke-39 ya, kalau nggak salah ya. Oke, jadi sebelum video ini dimulai, kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, di like dulu dan di share ya teman-teman. Oke, jadi di episode ini kayaknya kita bakalan coba ya membuat breeding cuy. Jadi kita bakal buat breeding yang kayak Ditto itu, buat Ditto yang banyak. Cuman kemarin aku cuma dapat satu Mew. Kayaknya satu Mew cuma bisa dapat 3 ya kan, 3 Ditto. Jadi ya ini belum ada apa-apanya. Aku mau buat ininya lagi, ini pasir-pasir ini sama apa ini wall. Bakal aku taruh di sini teman-teman. Dan aku di sini juga udah ada ininya apa nih? Ininya udah ada banyak dan ini Eevee ku mana weh? Taf. Bah. Kok gak ada? Ini cuman loh, aduh coy, ini broken coy. Broken bentar ya. Broken ini weh. Loh, ku restart juga hilang loh. Oh, sumpah dah, magic. Weh, jatuh dari langit. Oke, kalau gitu ya, aku bakal coba siapin barang-barang dulu kayak wall sama dirt, aku bakal taruh situ dan juga mesinnya buat aduh, cuma buat bikin mesinnya anu tuh pakai apa ya? Bentar aku cek dulu, mesinnya apa sih namanya? Cloning mesin ya? Cloning. Oh, oke, green tank. Oke, aku udah punya apa sih? Coba lihat. Di situ kan aku udah punya beberapa kan, teman-teman. Aku udah punya beberapa dan masih kayaknya belum cukup, cuman kekurangan satu barang kayaknya. Ini kan kita kompor udah orang tank sama green tank. Ya aduh. Kan juga cuma satu dong sama gold man. Bentar, di sini kita ada nih di dompet nih pasti tuh ada kan. Dua sama aluminium. Waduh. Waduh. Oh, untung ada nih. Waduh, ini aluminiumnya harus kita anu nih. Aduh, kayaknya aku ya aku mau anu dulu ya, teman-teman. Waduh. Ah, ini pentungan maut nih. Oke, kita coba. Jadi aku mungkin bakal fast motion ya teman-teman bagian ini. Kayaknya juga lumayan lama. Oke, jadi sudah teman-teman. Sekarang kita butuh bikin. Jadi ini kita ambil. Lalu satu lagi kita disuruh bikin green tank. Oh, fossil machine lagi dong. Kita butuh fossil machine lagi. Dan cara bikin fossil machine kayak mana? Bentar, aduh, shit lah. Green tank sama orange tank sama, cuma namanya doang. Aduh, bikinnya ribet kali. Banyak aluminium sama redstone. Aduh, dan kayaknya aku tuh pernah ada fossil machine. Tapi di mana ya? Terus aja bikin dulu kalau gitu. Kita butuhin apa sih tadi? Aku butuhin ada di tuh ini, gini. Kita tar coy. Kita bikininnya dulu ya. Orange sama orange sama ini green emerald ya. Untung kita nih kaya. Oke, langsung saja kita bikin. Ih, belum ada fosil ya? Ah, iya lupa men. Bentar. Aku tuh kayak ada fosil sumpah dah. Di mana ya? Dan nih banyak kali nih anu nih. Belum aku pecahin ya. Mana nih fosilku ya? Oh, di sini rupanya ada 3 biji lumayan. Oh, ini tempat-tempat fosil-fosil ya ternyata ya. Oke lah. Oke, kita bikin teman-teman. Ya, kita bikin yang green tank dulu. Nah, orange deng. Habis itu kita bikin yang green tank. Green tank habis itu baru kita bikin cloningnya. Concordnya di Concordnya di sini, men. Nah, kita ada cloningan lagi satu biji cord. Ya apa? Oh iya bener-bener. Ini ting tet anjir. Nah, kalau gitu kita oh, ini tempat mining, weh. Nah, kalau gitu sekarang kita langsung saja makan, enggak ada makanan, weh. Dan langsung kita bikin udah ada deh. Kita udah punya mesin cloning nih. Nah, cloning mesin nih. Kita taruhin lagi, teman-teman. Ting anjay. Nah, udah ya. Sekarang kita tinggal ambil Mew. Mew. Mew kita diambil dulu. Aku dapat satu. Ya, kemarin episode sebelumnya kita udah dapat satu. Nah, levelnya 50 ya. Nah, kita coba gimana caranya diklik gini. Oh ya, benar. Aduh, yang Mew yang mana nih? Mew tuh di itu yang mana, men? Lupa aku, weh. Bentar, aku Google dulu ya. Dan kayaknya pakai blok itu ya, teman-teman, blok iron karena blok saya ketinggalan di bawah.
Karena kalau kita gold otomatis kita dapat Mewtwo lagi dan kita di sini wow, ini rencana mau aku bikin tempat Chisel ya, tapi aku belum ada Chiselnya teman-teman. Jadi kalian bisa komen di bawah cara dapetin Chisel tuh kayak mana sih? Lupa, bingung aku. Oke, jadi kita kembali lagi lalu kita bikin blok dari iron dan iron kita habis. Iron kita habis, man. Di sini ada banyak tapi aduh, kayaknya kita bakal membakar iron dulu ya kan. Jadi berarti butuh penantian panjang ya ini. Butuh penantian panjang weh. Udah banyak lagi nih. Udahlah kita tunggu saja sambil menunggu. Kayaknya kita bisa bikin satu blok ya di bawah weh. Nah ini kita bikin satu blok dulu gak apa-apa. Oke, terus oke, bayar dulu. Oh no. Banyak rupanya weh. Dua, satu lagi guys. Kekurangan kita. Sudah tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi. Ntar coba. Banyak hasil permainingan ya. Anjir lah ini. Apa itu? Nggak ada. Ada ironnya. Iron. Nggak ada coalnya anjir. Dibagi ya coalnya ya. Oke, udah dibagi satunya di sini weh. Ya udah kita tinggal penantian panjang teman-teman, sabar ya. Dan mungkin sambil menunggu itu teman-teman, sambil kita menunggu iron, kayaknya kita coba bikin itu ya, coba bikin itu kandangnya dulu daripada berlama-lama ya kan. Jadi di sini kita butuh dirt. Dirt yang ada grease-nya ya. Kita bisa sambungin kalau bagian itu, dan juga kita butuh wall, man. Wall kita ada dua nih. Lagi, oh ada lagi satu lagi. Bebas katanya warnanya. Tapi kok aku ada silk touch. Oh, ini silk touch nih. Udah kita ambil anu ya. Ambil pasirnya yang di sini. Tidak ada Pokemon bagus. Kita lihat, tidak ada weh. Tidak ada weh. Ya udah kita coba bikin ya kan. Aduh ini ada ininya. Ada kayu itunya. Oke, kita balik dulu ambil ini. Apa ini dark oak wood ya. Coba balik bikin dark oak wood. Dark oak wood tuh di mana? Oke, sekuy aja. Alright. Dijadiin slab dong biar hemat. Hemat pangkal. Oke, dan kita tidak ada yang namanya itu. Jadi kita pakai ini saja sekalian kita ambil ya. Itu dua kan? Lah ini satu, men. Udah kita ambil dulu teman-teman ya. Jadi aku bakal fast motion aja. Nah ini tinggal kita pasang-pasang doang. Ini nyangkut wey. Nah kita coba pasang. Habis itu dalamnya kita kasih. Ini rencana aku sih pengen bikin banyak gitu teman-teman. Jadi kan bisa request ya, komen di bawah. Enaknya kita breedingin apa lagi nih selain Ditto nih. Kayaknya di bagian sini aku mau bikin Ditto yang banyak. Supaya biar kita bisa pecahin-pecahin telur. Dan bisa dapetin Pokemon-Pokemon bagus ya. Ini kita random aja teman-teman. Habis itu sebagian kita kasih wall. Kurang men. Yah, jadi kita bakal coba lihat di sini dulu sambil cari-cari itu. Kayaknya kita kasih anu aja biasa lah ya. Bisa bikin banyak nih bloknya nih. Gak tau bikin berapa nih. Wah, 19 anjir. Yaudah kita pencet tuh dua. Oke. Ini tinggal menungguan. Oh, di scan dulu. Habis itu kalau gak salah kita perang nih coy. Kalau gak perang ya kita ntar masih proses dulu tuh, tunggu aja. Sambil nunggu kita coba siapin buat bikin trans bloknya. Yaitu kita butuh piston. Piston satu biji. Sama clay. Aduh gak ada clay, apa ini aku. Butuh pot ini kan. Enggak, aku butuh pot kan. Sumpah aku butuh pot cuy. Oh ini banyak tuh. Rupanya banyak sekali ya. Udah kita pakai bola yang bagus aja. Bukan. Itu kan diserang kan. Yaudah kita tangkap pakai. Wanjir. Sekali percobaan langsung dapat guys. Kita lagi ya. Lagi dan tuaga. Tinggal tunggu lagi. Dan kita coba bikin runs bloknya. Pertama aku udah pernah bikin jadi tinggal klik doang. Terusan dulu ya. Kita taruhan dulu. Supaya ini rumah ini aku pengen desain sih teman-teman biar bagus kelihatannya, nggak kayak gini jelek banget anjir. Ya kayaknya ini aku kasih ini aja lah. Biarin apa tuh? Biarin nyalur sendiri yang hijau. Sama aja kok. Yang penting tuh ada wallnya, ada anunya, ada ini. Dan untuk bagian roti kayaknya ntar aja dulu, sabar. Ya udah yo. Nah, kita tinggal ambil Ditto lagi. Pakai timer ball sekali gede loh. Biar Ditto kita banyak. Dan kayaknya aku bakal cari Mew sama Ditto lagi di live streaming teman-teman. Jadi ya, kalian bisa nonton live streamingku dimanapun itu. Coba pakai timer ball, dapat.
Aduh, lepas lagi cuy. Tadi lu sekali gede. Wah, tau sakit sekali. Padahal level 29 lu. Bodoh amat. Bisa enggak bisa lihat di mana? Enggak bisa lihat di mana itu anjir. Sumpah dah. Aku kalau aku kabur, dia di mana? Oh, hilang. Lah. Di mana dia, men? Kecil apa ditonya? Aduh, hilang men dia, men. Di bawah. Sumpah lo hilang lo. Sumpah dah. Hilang lo ditonya. Iya lo. Dah menyesal aku. Waduh. Kok bisa hilang? Hilang sumpah ditonya, teman-teman. Paksa dah. Rugi kita nih. Jadi aku mungkin bakal live streaming buat nyari ya. Dan di sana juga udah selesai, kita tinggal masukin Dito doang. Oke, mari kita tunggu, ini udah malam ya, kita pakai Dark Ball saja. Mana ini? Tuh. Mukamu lo. Hilang lo. Hilang lo di sini sumpah. Dark Ball, berhubung udah malam kita pakai Dark Ball. Sumpah lo, coba di mana sih dia? Timer Dark Ball aja. Jadi aku mungkin bakal kasih tahu kalau udah dapet teman-teman, karena kalau kayak gini lamanya kan minta ampun. Finally dapet teman-teman. Yang satu enggak tahu di mana, lepas. Dia berubah kali menjadi sesuatu dan aku nggak tahu. Itu bukannya kalau berubah tuh waktu perang doang ya. Udah bodo amat, kita tidur dulu teman-teman. Alright, sudah pagi dan kita coba pergi ke situ teman-teman ya, ke tempat kita yang itu, dan kita coba lihat Dito kita. Lalu kita pasang dan kita bakal closing di sini ya. Moga saja Dito kita bahagia ya. Bentar. Jadi Dito kita tempatin. Nah. Itu nggak ada kelamin cuy, itu nggak ada kelamin. Udah kita manage Pokemon ini sama ini. Oke, udah kita lihat more attracted every day. Terus yang ini love, udah jatuh cinta. Main yang ini belum men. Bentar, kayaknya ini kekurangan ya teman-teman. Jadi coba aku bakal cari ball dan kita bakal carinya. Aku mau ke itu cuy, ngambil ball biru ini. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Cuma nyesel tadi aku yang hilang satu ditunya. Kiranya kalau diren ditunya kelihatan keluar gitu. Jadi kita tinggal lempar-lempar. Rupanya tidak. Udahlah, enggak apa-apa ya. Oke, kita coba ganti pakai wall putih. Kita lihat. Belum itu cinta cuy. Kok ini udah ya? Kurang banyak. Udah kayaknya kita tunggu dah ini. More attracted. Setiap hari aja kayaknya nunggu dah. Setiap hari itu dia tertarik gitu loh. Oh ini udah nih. Yeay, sudah jatuh cinta cuy. Ini juga udah dada telurnya. Ini udah telurnya belum? Belum ada juga cuy. Jadi aku mungkin bakal bikin konten waktu pecahin-pecahin telur. Itu enaknya di live streamingin atau di kontennya satu ya teman-teman. Jadi kalian bisa komen di bawah. Tapi kayaknya gak ada komen karena aku gak yakin kalian nonton sampai akhir. Jadi mungkin cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian senang. Dislike kalau kalian gak seneng. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.